Selasa pagi bertempat di salah satu hotel di kawasan Sipin, Kota Jambi, pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi menggelar musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Jambi tahun 2022 mengusung tema pemulihan ekonomi dan peningkatan resiliensi. Musrenbang RKPD ini disiarkan secara langsung oleh Jambi Televisi dan dihadiri langsung penjabat Gubernur Jambi Hari Nur Cahya Murni, sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Turut hadir pada Musrenbang RKPD Provinsi Jambi tahun 2022 ini secara Vikon Sekjen Kemendagri serta Kepala Bappenas, kemudian hadir langsung di lokasi unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Sekda Provinsi, Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jambi, serta para tamu undangan lainnya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. PJ Gubernur Jambi Hari Nur Cahya Murni dalam sambutannya menyampaikan, perlu kreativitas dan sinergitas seluruh tingkatan pemerintahan dan pemangku kepentingan dalam memulihkan perekonomian daerah. Melalui langkah strategis yang tepat dan cerdas sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi Jambi, diantaranya pembangunan ekonomi, kedua pembangunan SDM, sosial dan budaya, ketiga pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar serta komunikasi dan informasi, empat pengelolaan SDA berkelanjutan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta ketahanan bencana. Terakhir ialah peningkatan tata kelola pemerintah dan Trantibum. Yaitu yang pertama, pembangunan ekonomi, yang kedua, pembangunan sumber daya manusia secara sosial dan budaya, yang ketiga, pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar, serta komunikasi dan informasi, yang keempat, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, lingkungan hidup dan ketahanan bencana, dan yang kelima, peningkatan tata kelola pemerintahan dan ketentraman serta ketertiban umum. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, tadi... Sementara itu, Kepala Bappenda Provinsi Jambi Doni Iskandar mengatakan, usulan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Jambi tahun 2022 dari kabupaten kota terdapat 451 usulan dengan jumlah anggaran 4,7 triliun rupiah, sedangkan usulan dari pokok pikiran DPRD Provinsi Jambi berjumlah 1.421 usulan dengan jumlah anggaran sebesar 323,69 miliar rupiah. Azam Azmi, Jambi TV.